Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam siri untuk menenangkan fikiran kita. Dalam keadaan stres ni, kadang-kadang kita merasakan tak ada lagi dah jalan lain. Dan kita harus banyak berdoa, jangan lupa bersolat, mainkan Quran frekuensi itu betul. Tapi hari ini saya nak cerita sikit tentang 5 jenis apa tu anxiety. Anxiety atau dalam lain perkataan namakan seperti dalam keadaan cemas ataupun kegelisahan. Orang ramai gelisah dalam dunia ni, macam-macam lah sebab. Tapi saya bagi berdasarkan 5. Nombor 1 ialah dipanggil generalized anxiety disorder. Maksudnya secara umum dia tu jenis yang senang menjadi gelisah. Orang yang gelisah yang bukan-bukan ni, dia selalunya tense ataupun tegang. Dia selalu nampak macam keras, badan dia pun tak relax kan. Nombor 2, dia senang worry. Dia senang jadi orang yang suka risau je. Sikit-sikit dia risau. Sikit-sikit dia risau, orang lain pun risau juga. Tapi dia lebih pada patutnya. Dan selalunya dia tak sihat lah, nampak badan dia cepat letih. Maklum saja, tenaga yang digunakan adalah difokus kepada dia punya rasa kegelisahan dia. Baik. Selalunya 2/3 daripada mereka adalah terdiri daripada wanita. Okay, so pada wanita sekalian, tolong ambil perhatian ya. Mungkin saya boleh tolong anda pada hari ini. Nombor 2, orang yang anxious ni atau ada anxiety ni, dia ada dalam konsep dinamakan panic. Dia senang panic. Tahu panic tak? Sikit-sikit je dia jadi kelangkabut. Faham tak? Memanglah kita tu kalau tengok ular, kalau tengok anjing kejar kita, kita panik. Itu normal. Tapi tak ada ular, tak ada anjing dan sebagainya, kalau sikit-sikit je dia jadi macam gabra, tahu tak? Dan dia punya apa? Dia punya palpitation tu, degupan jantungnya tu menggila-gila, naik tinggi. High blood pressure pun kadang-kadang kalau diukur memang naik berpeluh-peluh muka dia. Dan kalau salah-salah ribulan, orang boleh diagnose dia macam kena heart attack tu. Faham tak? Dia punya sesak nafas dan sebagainya. Baik, nombor 3 ialah fobia. Fobia ni dia rasa takut, macam-macam jenis takut. Orang memanglah kalau tengok tikus lalu depan tu, you terkejut dan you takut tak apa. Tapi dia dengar je perkataan tikus atau tikus lalu je depan dia, dia dah menjerit satu rumah boleh bangun. Faham tak? Dia tak boleh tengok lizard, apa tu, cicak, tak boleh tengok laba-laba. Okay. Setengah orang tu kalau memanglah fobia kepada ular. Setengah orang tu macam saya fobia kepada gelas kalau duduk tepi meja. Pernah tak you berasa rasa macam nak, padahal tak jatuh pun, you punya seram tu, itu dia panggil fobia. Tinggi apa, tak boleh tempat tinggi, betul tak? Bangunan tinggi dia langsung tak boleh pergi, bukan kata jenguk keluar, dia nak pergi tepi tingkap pun dia takkan rapat dengan tingkap tu. Ni dia panggil gayat gila. Okay. Dan ramai orang juga nampak je badan sadu-sadu semua, tapi bila nyamuk je datang, dia lari satu rumah. Ini dia panggil fobia binatang-binatang halus ni. Dia merasakan macam binatang tu sekejap lagi akan masuk dalam telinga dia, masuk dalam mulut dia, masuk dalam badan dia, entah jadi kawan datang lagi beratus ekor nanti. Dia jadi macam tu lah, faham tak? Fobia ni, you jangan melawak tau. Boleh pitam budak tu nanti. Jangan main-main acah dia pula, kan? Sian dia orang. Setengah orang kat Melaka terutama sekali suka pergi menjolok-jolok, pergi bubur binatang-binatang yang orang ni fobia. Dia bawa keluar pisau nanti, betul tak? Nombor 4 ialah masalah obsessive compulsive. Dia obses, dia tak boleh lepas kalau benda tu. Penyakit was-was ni selalu orang cerita kat surau, betul tak? Yang ambil semayang sampai tangan sampai jadi merah ni, faham tak? Dan melecet dah jari-jari dia. Pasal apa? Terlalu banyak kali dia ambil semayang. Allahu Akbar tu sampai tu imam dah tahiyat terakhir, dia masih tak habis lagi Allahu Akbar dia. Itu contoh, faham? Dan contoh orang buka pintu rumah, tak kunci-kunci, padahal dia dah kunci 3 kali. Tak cukup, pergi kunci kali kelima. Sampai ke office buka tempat kereta tu, sampaikan handle kereta tu nak terlucut. Sebab apa? Dia tak puas hati. Dia tutup, dia buka, dia tutup, dia buka. Dia naik ke office kejap lagi, dia rasa macam dari jauh dia tekan balik, chat. Maksudnya dia tak berapa yakin. Yang ni obsessive. Cara dia letak kasut dia tak boleh. Kalau antara satu pasang tu mesti 1 inci. Kalau lebih pada 1 inci, dia kena betulkan juga. Buku tu kena atur elok. Anak-anak, kalau ibu yang jadi macam ni, anak-anak siksa betul. Faham tak? Maklumlah. Dia nak cuci dia punya tempat duduk tu. Dia fobia kepada kebersihan. Faham tak? Fobia apa tu? Obses kepada kebersihan. Ada orang obses kepada cara nak letak botol
nak minum tu. You pernah tengok Nadal tak? Sebelum dia main, dia letak botol dia macam mana? Yang tu cuba you kacau botol ni tengok. Dia ada baling raket kat you nanti. Sebab dia punya obsessive tu, dia punya superstition, macam kepercayaan pula dah jadi. Kalau salah buat macam David Beckham tu, dia pun ada masalah tu. Tapi setengah orang dia tidak sampai bermasalah tempat kerja. Dia boleh terus kerja. Tapi kalau you sampai pergi tempat kerja pun, nak duduk pun kena alas berapa-berapa lapis, nak kena bersih semua tu, tak boleh orang tempuh you punya meja, itu susah lah kan. Okey, seterusnya ada masalah last kali untuk penyakit anxiety ni, penyakit cemas dan gelisah ni, namanya post traumatic stress. Maksudnya selepas trauma, selepas post trauma, dia ada masalah stres yang gila-gila. Dia tak boleh lagi ingat benda tu. Orang yang selalu balik pada peperangan, banyak masalah yang balik daripada Vietnam War dulu, dia tak betul. Dia jadi macam panik. Tak, dulu dia lah hero, pergi front line, melawan tembak semua. Tapi sekarang dia duduk-duduk dalam rumah, dia jadi penakut aja, faham tak? Ataupun wanita-wanita yang diperkosakan waktu dia muda dulu. Kadang-kadang dia, mana orang boleh cerita kat Malaysia ni betul tak? Kadang-kadang dia malu nak cerita dan sebagainya. Sekarang ni dia tengok lelaki je, dia nak lari. Dia tengok orang jalan belakang daripada dia je, dia pun nak lari, nak cari tempat-tempat nak sorok dan sebagainya. Sehingga kan tak boleh berfungsi seperti sedia kala. Jadi ini cerita-cerita yang 1/5 daripada rakyat satu dunia zaman moden, ya. Tempat-tempat kampung ni jangan berlaku. Ni tempat-tempat yang moden ni. Okey. So anda sekalian, boleh saya share tak satu teknik yang saya ajar pada diri saya dan kepada pesakit-pesakit saya pun saya cuba. Dan tak perlu makan ubat apa-apa. Okey, tengok ya. Kita gunakan EFT. Anda pernah dengar kan? Cerita ni bukan pertama kali you dengar, tapi ramai rakyat kita yang belum belajar, saya cuba share. Okey, cara EFT, apa tu? Emotional Freedom Technique. Emotional, emosi, freedom, bebas. Teknik, teknik membebaskan emosi. Kan semua tadi tu ada emosi yang terpendam, dah berakar di dalam level 4. Kita kan ada semua 5 level kan, saya dah cerita video yang lepas, iaitu level separa sedar. Kita tak tahu benda tu main je dalam video tu, replay je. Jadi kalau cuit sikit je, trigger sikit je, kita jadi panik balik, faham tak? So kita nak cuba emotional freedom. Tekniknya memakai cara tapping. So senang cakap, cara tapping lah ni, cara ketuk-ketuk je. Okay, tempat yang kita nak ketuk ada lebih kurang 9 ya. Saya tunjuk sekaligus dulu. Nombor 1 kat sini. Okay, ready. Ini bahagian karate chop, tempat kita karate tu. Sini 1. You boleh ketuk nanti bila saya kata mulakan. Kita ketuk kat sini, 2 jari pun boleh, 3 jari pun boleh, terserah pada you. Nak buat 4 jari pun boleh. Dia ketuknya jangan terlalu kuat dan jangan sampai tak rasa apalah kan. Lebih kurang macam ada rangsangan cukup. Sebab apa? Rangsangan kalau kena 99 poin ni betul, dia akan pergi ke satu tempat dalam otak kita namanya amygdala. Amygdala ni adalah satu center di tengah-tengah otak kita ni, yang bila dirangsang, body kita akan jadi lebih tenteram, boleh relax. Orang yang khusyuk, orang yang zikir, semua signal tu pergi kat situ lah, faham tak? Bukan dia sengaja-sengaja you rasa khusyuk je, dia tak boleh. Dia kena ada frequency, vibration, gelombang yang sampai kat sana. Jadi cara yang kita guna kali ini, selain daripada kita punya zikir, kita boleh tambah dengan acupuncture point. Acupuncture yang cucuk jarum tu, dia ada dia punya meridian, dia punya line of energy tu, yang boleh sampai ke amygdala tadi. Ready? Nombor 1 di sini sekaligusnya, nanti saya pandu anda sekalian. Okey, ni nombor 2 kat sini, di atas dahi ni, di antara dua kening ni kan, bukan tengah-tengah, di tepi sikit. Kalau belah kanan pun tak apa, belah kiri pun tak apa, tengok you punya rasa sedap. Oh, by the way, buka spek kalau yang siapa pakai kacamata tu, sebab kita nak ketuk kat tepi ni. Sini pun boleh, nak buat 2 sekali pun boleh. Okey, kat tempat spek kita tadi kan, di tepi mata kita. Okey, lepas tu kat sini nombor berapa? Nombor 4. Okey, lepas tu nombor 5 ni, antara dua hidung dan bibir atas, di situ tengah-tengah tu, boleh. Lepas tu kat sini antara bibir bawah ni dengan dagu kita, tengah-tengah ni, ni yang berapa dah? 2, 3, 4, 5, 6. 6 sini. Kalau you miss pun tak apa. Kalau I tak ada, you nak buat sendiri, tak ada masalah. Bukan ubat ni, okey. Lepas tu nombor berapa? Nombor 7. 7 ni, kalau you pegang tulang selangka. Tahu tulang selangka? Tak payah buka baju kot. Ni, ni. Kat sini tulang ni kan. Bawah ni kan dia ada 2 turun kat contoh tu kan. Okey, bawah tu sikit. Kat sini. Okey, tepuk dia. Bawah tulang tu cukup.
Okey, rasa tepuk dua pun boleh, sebelah pun boleh. Kalau sini senang buat dua lah, lebih cantik. Lepas tu, okey, nombor 8, celah ketiak. Ni line ketiak kita kan, ada baju ni, you perasan tak ada ketiak ni? Bawah tu sikit, ketuk kat sini. Ha. Nampak? Okey. Buat tangan macam tu pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk kepada anda sekalian. Belah sini pun boleh, belah sini pun boleh. Ni line ni kan, nampak tak line ni? Ha, ketuk kat sini, okey? Ah, betul kata. Okay, relax. Ketuk sambil berkata-kata. Dan sini nombor 8. Ni last kali kak you punya ubun-ubun ni, tengah-tengah ni. Bayangkan ada satu tali you tarik ke atas kepala you tu. You ketuk tengah-tengah dia macam tu. Pelan-pelan ketuk, jangan sampai sakit ya. Relax. Boleh berasa ketuk tu pun dah cukup. Okey, dah. Okey, sekarang mula ya. Ready? Tempat yang agak relax, cari tempat yang tak ada budak-budak berlari dan sebagainya, menjerit-jerit dan sebagainya. Maka you mula dengan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Lepas. Semuanya dengan izin Allah, okey. Tarik lagi sekali. Nombor 2. Kalau you belajar EFT dengan Mak Saleh, tak adalah bismillah, tak adalah astaghfirullah. Okey, relax, kita buat sendiri. Lepas. Astaghfirullahaladzim. Ambil tangan tu, letak macam tu, ketuk. Ikut saya. Ready? Mata tu buka sikit pun tak apa, nak tutup sedikit pun tak apa, tapi jangan tidur, okey? Kata, meskipun aku sakit, meskipun aku rasa cemas, aku teruk sangat ni dah sampai migrain, aku tetap sayang pada diriku. Ulang. Meskipun aku ada sakit lutut, aku tetap sayang pada diriku dan Allah amat menyayangi diriku. Ketuk, sambung ketuk. Kali kedua. Meskipun aku teramat sakit, aku tetap menerima diriku seperti apa adanya. Kali ketiga. Meskipun aku sakit sangat, aku terseksa sangat, rasa gelisah saja, aku tetap menyayangi diriku. Kata, sekarang kat sini, apa yang sakit you ada tu? Contoh saya sakit lutut. Aku sakit sangat lututku ni. Aku sakit, ya Allah. Aku sakit lutut. Tak boleh bengkok, ya Allah. Tak boleh jalan, ya Allah. Aku stres, masalah office pun ada juga, ya Allah. Aku stres dan aku tengah sakit, ya Allah. Ceritakan, aku tengah stres, aku sakit, ya Allah. Aku sangat stres, aku sangat sakit, ya Allah. Sakitnya badanku, bisanya siapa yang tahu, ya Allah. Kepalaku kusut sangat, aku sampai tak boleh fikir, ya Allah. Sakit badanku, aku sakit, ya Allah. Terus, aku teramat sakit, namun aku terima apa adanya dalam badanku. Aku amat sakit, ya Allah. Sambung. Sakitku terlalu bisa, sampai tak boleh bengkok kaki. Ya Allah, aku sakit sangat ni. Kau Maha mengetahui. Ya Allah, sakit ni memang dah tak larat dah. Ya Allah, sakit. Tapi aku mampu menanggung beban ni. Aku tahu aku mampu menanggung beban stres yang aku sedang hadapi ini. Aku amat stres. Namun, aku amat menyayangi diriku dan aku tahu Allah amat menyayangi diriku. Ya Allah, kau tahu aku tengah sakit. Sambung. Apapun yang berlaku pada diriku, aku menerima apa adanya. Ya Allah,
Aku tahu aku akan pulih. Ya Allah, aku mau lutut aku seperti dulu. Ya Allah, stres aku akan hilang tidak lama lagi. Ya Allah, aku mau stres dan penyakit aku tenteram dan hilang secepat mungkin. Ya Allah, aku memohon sakit ini dan aku mengizinkan sakit ini di dalam badan aku. Namun, ya Allah, tidak lama lagi dia akan sembuh seperti sedia kala. Dan stres di dalam badan aku dan di dalam pemikiran aku juga akan hilang. Ya Allah, sekarang aku mengizinkan diriku menjadi sihat walafiat, sama ada di kepala, pemikiran ataupun di sendi-sendi di bahagian lutut aku. Ya Allah, aku sudah nampak yang dia mula menjadi baik. Aku mengizinkan badanku, ya Allah, untuk sihat walafiat. Aku tahu dan yakin badan aku akan sihat. Sekarang aku mengizinkan badanku jadi sihat. Ya Allah, kau sihatkanlah badanku, bagikanlah ianya jadi sihat walafiat. Sudah nampak badan menjadi sihat. Body aku sendiri yang dapat menyembuh semua penyakit di minda dan di lutut. Ya Allah, aku merasa ringan sekarang. Aku merasa seronok sangat yang kau memberi peluang, ada harapan untuk terus sihat. Ya Allah, aku akan terus sabar dan akan menerima apa saja yang kau beri padaku. Aku redha, ya Allah, aku redha. Aku nampak badan aku sudah menjadi sihat walafiat. Ya Allah, terima kasih memberi peluang untuk aku sihat. Sesungguhnya engkau memberi kebaikan kepadaku. Sihat walafiat, dah mula jadi sihat. Ya Allah, aku dah nampak, aku sudah merasai dan aku izinkan badanku jadi sihat walafiat. Ya Allah, dengan izin kamu jugalah aku menjadi sihat. Aku sihat, aku sihat, aku sihat. Sesungguhnya permohonan ini sudah diterima dan badan aku meskipun pada mulanya sakit sangat, stres sangat, tapi aku terima apa adanya. Dan sekarang habuannya, hasilnya cukup cantik. Mungkin mengambil waktu, tapi aku sanggup sabar dan aku sudah mula sihat. Aku sihat, aku sihat, aku sihat. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas dalam-dalam, lepas. Mula senyum sikit, tarik nafas. Lepas. Macam satu kehidupan baru sekarang. Kali ketiga, tarik lagi dalam. Pejam mata dan lepas. Amin. Alhamdulillah. Semoga anda sekalian mendapat perbezaan antara sebelum buat EFT ni. Tadi anda merasa macam mana? Katakan anda merasakan ukuran stres tu 1 hingga 10. Katakan 10 tu teruk sangat. Sekarang mungkin rasa mungkin 5 ataupun 4. Kalau rasa masih lagi 6, 7, buat lagi sekali. Satu hari boleh buat 2-3 kali, tak ada masalah. Dan amalkan ni lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali, tak apa. Kita buat zikir kita dulu yang biasa. Lepas tu kan kita ada yang ni, lebih kurang ambil masa 4 minit je, betul tak? So you jangan risau. Lama-kelamaan jangan lebih buat depan-depan orang kan, nanti orang kata apa pula kan. Tapi ada masa je, sambil tunggu kapal terbang, sambil tunggu bas, sambil tunggu kereta api ke, tunggu kawan ke, ketuk lah sikit.
tak payah cakap kuat-kuat. Dia dalam hati tu. Okay? Yang you perlu ingat ialah round pertama, you membebaskan dulu. You cerita dulu apa you sakit. Aku sakit lutut, aku sakit kanser, aku sakit apa tu katakan gastrik. Cerita dulu, aku migrain gila-gila. Cerita, cakap je. Cakap macam cakap kampung. Kalau cakap kedah, cakap kedah lah. Awak lah, tak baik lagi, sakit sangat. Macam merayu-rayu lah, ketuk sambil merayu. So, round pertama, cerita dulu apa yang sakit. Round kedua dan round ketiga tu, you cerita apa yang you sakit tu, cara macam mana. Sampai aku tak boleh lipat kaki, aku tak boleh semayang. Lebih detail lah kan? Tadi cuma lepaskan apa je masalah. Sekarang cerita apa masalah you. Dan step number tiga, seterusnya, you dah mula cerita apa you nak. You kena minta, aku kalau boleh nak baik betul, nak cerita dulu daripada stage 4 kanser ni, insyaAllah pelan-pelan akan jadi stage 2, lama kelamaan dia akan, jangan kelam kabut dan jangan tamak, ya Allah bagi hilanglah semua penyakit aku ni, jangan kelam kabut. Mana ada penyakit boleh hilang dalam 4 minit, betul tak? Tapi dia boleh meredakan keadaan, dan setiap daripada kita yang buat EFT ni, dia menguatkan balik dia punya ibu dia, amygdala punya sensitive center untuk apa tu emosi tu, dan bila emosi tu tenang nanti, semua sel-sel yang trilion-trilion tu pun akan ikut cakap. Sebab tu orang kata the mind is very powerful. Inilah cara-caranya, betul tak? Step nombor 4 ialah you minta apa you nak tu dan you bagi tahu contoh. Bagilah aku boleh semayang, lutut ni jadi lembut, migraine aku dah hilang, tak payah makan ubat lagi. Step nombor 5, you reaffirm. Reaffirm last tu kata confirmkan, ya Allah, sesungguhnya jadilah baik betul, dah aku dah rasa, aku izinkan badanku jadi baik, jangan lawan, bagi peluang baik betul, dah rasa baik, tetap baik, ya Allah, terima kasih dah baik sekarang, ya Allah, aku sihat, aku sihat. Ingat tak, aku sihat, aku sihat. Last sekali, tap sekali, tap yang terakhir tu, mula dengan tap, habis dengan tap ni, yang kat karate ni, ni dipanggil penutup buku dia, lipat elok, ikat dia elok, buang semua penyakit, clear dengan satu body yang baru. Kalaupun you berjalan lepas pada ni, rasa sakit lagi, tapi sakitnya tidak sekuat ataupun tak seserius. Sebab apa? Otak kita boleh jadi dia punya apa painkiller yang paling natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuklah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri apa tu keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? Dia ada 12 bulan punya program. Setiap bulan saya akan hantar pada you, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak apa. Dan 4 lagi dalam bulan yang sama tu, 4 program yang video pendek-pendek ni, 15, 16, 17 minit ni, saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dan program setiap bulan pun dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit tiroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehingga kan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting ialah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap in to drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.